Recording in progress. ya. Okay, yeah. ini branch and bone and bone. Kalau kalian lihat uh, apa itu, slide-nya lumayan banyak ya. Ini minggu ini dan minggu depan membahas ini dia branch and bone animation slide. so Ya, kita mulai pembentukan pohon ruang status yaitu state space 3 yang terdiri itu BFS ya. DFS, DLS, and IEDS, Bird first search ya. Deep search nah itu dia. So, BFS solusi dengan minimum step exponential space. Dfs lebih efisien jika satu solusi, lintasannya dapat terlalu panjang dengan pohon ruang status tidak terhingga. Kedalamannya, Dls variasi Dfs dengan solusi tidak ketemu di ya di limited search IDS sequence. DS ini menggunakan di plus plus branch and brown itu merupakan. Uh, penerapan BFS dengan list costs ya. BFS murni simpul berikutnya yang akan diekspansi berdasarkan urutan pembangkitannya. Before, first in, first out. BNB, setiap simpul diberi sebuah nilai dengan cost. Ini dia CI nilai taksirannya. Simpul berikutnya diekspansi berdasarkan urutan pembangkitannya. Branch and bone itu masuk ke dalam simpul akar ke dalam antrian key. Jika simpul akarnya simpul solusi goal node maka solusi telah ditemukan. Selamat malam Adi Adi Priyarani. Jika key tidak kosong, pilih dari antrian simpul I e yang mempunyai paling kecil ya. Ini uh, tahapan penerapan algoritma branch and bone. Ini persoalan yang beberapa contoh untuk n queens problem ya. Jadi setiap analisa ini penerapan algoritma ini kita cenderungnya banyaknya ke permainan game ya. Jadi yang merupakan permainan game itu kan harus bisa menyelesaikan tahapan dengan secepatnya gitu ya. Jadi di sini ada permainan DN Queens problem. Ini berbentuk seperti papan catur di mana nanti dibuatkan ya. Dibuatkan eh, bagaimana menempatkan N buah ratu key dengan petak-petak papan ya jadi dia seperti papan catur. Sedemikian sehingga tidak ada dua ratu atau lebih yang terletak pada satu baris yang hitam ya yang sama atau pada satu kolom yang sama. Jadi hanya satu, tidak boleh pada baris ataupun pada kolom yang sama. Itu aturan permainannya. Maka dibuatkanlah pohon. Selain untuk game, untuk metode kita ini, desain analisa algoritma ini cenderungnya juga dibuatkan dalam berbentuk tree ataupun pohon. ya Yang mana simpulnya, yang mana nanti daunnya, yang mana nanti menjadi akar-akarnya ya pohon ruang satu persoalan empat ratus empat ratus dengan BFS jadi kalau kamu ke ingat minggu kemarin juga ditunjukkan ini dengan B bird for search ya e pertama kedua ketiga keempat kelima kemudian dicari lagi dengan x sama dengan dua x sama dengan tiga x sama empat ini untuk tahap ketiga dengan x sama dengan satu dan seterusnya Didapat di sini hasilnya adalah 30 untuk uh, x4 sama dengan 3. Ya, ini dia solusi pertamanya. Jadi dia uh, dari sini dicari tahap, uh, langkahnya, kemudian dari 3 ke 11, 11 ke 22, maka dibuatkan solusi pertama untuk x yaitu di x4 sama dengan 3, 2, 4. Caranya ya, ini, ini ke sini 1 ke 3, 2. 3 ke 11, 4, 11 ke 22, 1, kemudian 22 ke 30. Inilah jaraknya solusi ataupun untuk dengan 400 for queen dengan metode BFS. Ya. Strategi pencarian branch and bone ini, simpul hidup yang menjadi simpul A ialah simpul yang punya nilai cost terkecil. Jadi di sini menentukan list jarak dengan cost terkecil, list cost search ya. Dari sini dibatkan uh, dibuatkan jumlah simpul dalam upload pohon upah pohon X perlu dibangkitkan sebelum simpul solusi ditemukan. Panjang lintasan dari simpul X ke simpul solusi merupakan upah pohon Y YBS yang bersangkutan ya. Di sini solusi 400 branch and bone. Ini dia tadi dengan 4 ya solusinya 4 3 2 1 ya. Asumsi letak simpul solusi diketahui panjang lintasannya 4. cost simpul hidup X yang panjangnya merupakan sub pohon X, dia yang tiga. Kemudian kos jika tidak ada simpul solusi di sub pohon, ini dia ya. ya tadi dibuatkan dengan branch and dengan asumsi letak simpul solusi dengan panjang lintasan solusinya 4 4 3 2 1 ya dengan dibuatkan tabelnya dengan simpul satu hidup simpul hidupnya tiga empat dua lima ya kemudian untuk simpul ekspan tiga yang ketiga tadi satu ya satu tiga untuk tiga 11 sebelas, sebelas empat kemudian uh, dan seterusnya ya di 30 solusi ketemu digambarkan nanti dengan uh, branch bow dengan dibuatkan pembentukan pohonnya ini dia pembentukannya Simpul x 1 3 4 2 5 ini dia 3 4 2 5 kemudian simpul x 3 11 22 dan 30 Cost dari simpul hidup ya di, di sini tujuannya adalah untuk melihat berapa biayanya Umum untuk kebanyakan persoalan letak simpul solusi tidak diketahui. Untuk persoalan yang ini yang kita sedang bahas adalah persoalan n ratu yang tidak ideal letak simpul solusi diketahui. Contoh permainan ini dengan puzzle yang 8. Diketahui permainan ini 15 puzzle 1 2 3 4 4 kali 4, 4 kotaknya susunan awal ini susunan akhir 1 3 4 15. Nah, ini dilakukan untuk puzzle yang 15. State berdasarkan ubin kosong, blank, aksinya up, atas, up, down, ke bawah, left, atau right. Jadi untuk mengisi, mengatur supaya seperti ini, ini kondisi awal, sunduk awal, ini senan akhirnya, maka dilakukan gerakan up, down, left, right, ya atas, bawah, kiri, kanan. Sehingga nanti didapatlah ini solusinya, sudah akhirnya. Bagaimana reachable goal terdapat 16 ya ini uh, faktorial berarti 16 kali 16 ya 16 satu kali dan seterusnya maka inilah susunan ubin yang harus dilakukan yang dilakukan dengan teorema 81 status tujuan hanya dapat dicapai dengan satu awal jika kurang dari i nah, ini dia yang tadi ya jadi di sini merupakan bentuk sebuah catur namun di sini berbentuk uh, ubinnya reachable goal kurang ya kurang i jumlah ubin j sedemikian sehingga j lebih kecil dari i ini dia i i ke satu i ke dua i ke tiga dan ini karena ada empat uh, kali empat tabelnya maka di sini uh, ada 16 kali iterasi ya untuk i sama dengan satu kurang i nya nol ini dengan rumus dimasukkan rumus ini dan seterusnya didapat nanti i i ke berapa kurang i misalnya kurang i ketiga adalah satu. Satu tambah x tambahnya tiga puluh tambah Itu dilihat berapa uh, ininya ya uh, x-nya kurang empat terdapat satu ubin. Kesimpulan satu tujuan tidak dapat dicapai. This double goal ini yang tadi dipersingkat ya ininya ini awal, kondisi awal ini uh, kondisi ubin ya ada yang uh, putih, grey, putih, grey dan seterusnya setelah uh, dilakukan table goal ini hasilnya ya yeah. ini tadi dibuatkan ya yeah. ya yeah, dibuatkan lagi tabelnya untuk kondisi uh, i sama dengan sekian kurang I-nya sama dengan sekian sehingga inilah yang didapat hasilnya uh, selanjutnya dibuatkan ruang status yang tadi digambarkan dalam bentuk uh, itu tadi ya pohon harus dibuatkan pohon ruang statusnya dengan kondisi hasil akhir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 itu ini. Nah, ini dia. Yang ini ya. 1 2 3 4 5 6 0 8. Nah, ini ini yang kosong. Jadi ini kita diatur nanti kali tadi berdasarkan uh, rumus matematiknya sehingga di kolom baris uh, 4 kolom 4 baris 4 kolom 4 itu nanti menjadi kosong yang tadinya di baris kolom uh, kolom kedua baris ketiga ya ini dia baris ke uh, tiga kolom kedua setelah dilakukan reachable goal ini hasilnya dibalikkan selanjutnya adalah membuat pohon ruang statusnya ini dibuatkan dengan beberapa uh, searching searching kemudian dengan rumus yang di tabel ini inilah yang didapat hasilnya ya pohon ruang status untuk tadi uh, untuk permainan yang menggunakan puzzle 15 ya puzzle 15 ini berikutnya dibuatkan adalah contoh untuk kos dengan 15 puzzle apabila GP jumlah ubin tidak kosong yang tidak terdapat pada susunan akhir. Jadi dia yang ini tadi, tapi kos dari simpul hidup jumlah ubin tidak kosong yang tidak terdapat pada susunan akhir. Kalau tadi untuk DFS ini di for search, ya ini dia yang kosongnya. Ini untuk metode berikutnya untuk kos simpul hidup 15 puzzle ya Gini dibuatkan lakukan pembentukan pon ruangnya ini simpul eh, a e nya atau bukan tabelnya dengan ini tadi down 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 up nah ini dia simpul solusinya ya bahannya top down down kemudian right left itu kalau untuk pembentukan pohon ruang statusnya di 23 simpul E 23 ditemukan ini 22 ini 23 solusi bertemu ya. Traveling Solace Person Problem. Nah, untuk metode ini pada Traveling Solace Person. Jadi ingat setiap ada algoritma dicobakan kepada setiap jenis permainan ini untuk TSP traveling sales person for per problem ya ini sirkuitnya di mana si A akan ke B C D yang mana yang sirkuit Hamilton diberikan n buah kota serta diketahui jarak antara setiap kota satu sama lain temukan perjalanan tur terpendek traveling sales problem ya ini juga menentukan jarak terpendeknya ABCD, b c d. a b di mana a sama dengan satu b 2 c 3 d 4 dengan dibuatkan jaraknya a ke b ini dia 12, b ke c 9, b ke d 8, a ke d itu adalah 5. A ini merupakan jaraknya atau solusinya. Inilah uh, state-nya ataupun yang dikunjungi. Solusi 1, 3, 2, 4, 1 atau 1, 4, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 4, 1 atau 1, 4, 3, 1. Bobotnya 5 tambah 8. Ya, dengan ini dibuatkan. 5 tambah 8 tambah 9. Inilah jarak terpendeknya di bobot 32 Aduh. untuk metode TSP brute force. ya TSP traveling uh, sales ini untuk traveling uh, TSP 5 simpul. Kalau tadi dia 4 x 4 untuk si Queen Ratu, ini untuk 5 kali 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dengan matrik bobot, de, uh, bobot dengan kos matriks. Diketahui 4 uh, faktorial berarti ada 4, 1 2, kali 3, 4. Ada 24 sirkuit Hamilton. Solusinya, 1, 4, 2, 5, 3, 1, bobotnya di 10 tambah 6, tambah 2, tambah 7, tambah 3. 1, 4, uh, 10, 6, 2, 7, 3. Ya, itu bobotnya. Yang ini tadi ya, dibuatkan ke dalam bentuk pembobotan. Uh, kalau greedy hasilnya menjadi 1, 4, 5, 2, 3, 1. Algoritma greedy uh, hasil bobotnya adalah 10 tambah 3 tambah 4 tambah 16 tambah 3 ya ini dia dibuatkan dalam bentuk pohonnya ya. Jadi setiap ini dibuatkan metrik, kemudian dihitung berapa jarak bobotnya, kemudian dibuatkan bentuk pohonnya ya. B branch and brown TSP dengan reduksi cost metric ya untuk matriks bobot cost metricnya. Cost dari simpul hidup TSP ya traveling sales ini. Matrik ongkos tereduksi reduce cost metric dari graf. Ini dia. Sebuah materi dikatakan terkunci jika setiap kolom dan barisnya mengandung paling sedikit satu buah nol, dan semua elemen lainnya non-negatif. Jadi, semuanya uh, tidak nol, non-negatif, berarti harus positif, ataupun bilangannya harus positif. Uh, untuk heuristik, jumlah total elemen pengurang dari semua baris dan kolom merupakan batas bawah untuk total bobot minimum turnya Ya, dilihat ini tadi diketahui. Ini berdasarkan bobotnya, reduksi baris dan kolom. Tadi katanya harus nol, e, kemudian jadi semuanya nanti di nol. lainnya tidak boleh negatif. Setiap kolom dan barisnya mengandung paling sedikit satu buah nol. Jadi setiap baris ada nol, setiap kolom ada nol, tidak ada yang negatif, non-negatif ya. Dilakukan terus reduksinya, reduksi cost supaya sampai dapat dengan syaratnya. Nah, itu dia hasilnya yang ini ya didapat ini dia untuk A. B branch and bound TSP dengan reduce cost metric. misalkan A metrik tereduksi untuk simpul R S anak dari simpul R sehingga sisi RS pada ruang status berkorespondensi dengan sisi IJ. Jika S bukan simpul daun, maka matrik bobot tereduksi untuk simpul dapat dihitung sebagai berikut. Nah, ini dia dibuatkan tahapannya ya ini dilakukan perhitungannya ini R diketahui ya bobotnya S anak dari simpul R sehingga sisi RS pada pohon ruang berkorespondensi dengan sisi IJ. Nah, ini dibuatkan ini hasilnya ya. B N B T S untuk TSP dengan radius cos matrix ya lanjutan yang tadi nah, ini dia ya hasilnya cos matrixnya jika S bukan simpul daun, maka matriks simbol untuk simpul S dapat dihitung. Taksiran kosnya ini adalah perjalanan dari akar S jika S daun. Dia CS -nya. Ini dia CS-nya. Ini simbol-simbolnya ya untuk CS. C yang ini adalah akar yang berbentuk seperti ini ya. Kemudian dibuatkan gambar, dibuatkan perjalanannya ini dia kemudian dibuatkan ke pohonnya yang ini dipindahkan ke pohonnya ya yang ini uh, ini untuk b b and b, uh, -Bone untuk traveling sales ya ini dengan radius cost matrixnya dia ya, bobot tur lengkap yang tadi abcd nya jadi tuh, solusinya adalah di bobot 45 untuk untuk b bone dengan traveling sales ya nah, ini untuk cost matrixnya. Oke okay. ini untuk bobot tur lengkapnya hasil pengamatan diketahui m ini dia simbolnya bobot minimum tur lengkapnya dengan kos simpul akar kalau tadi adalah kos matrix yang ini adalah untuk simpul akar berikutnya ya ini diketahui. ABCD dengan ada bobot jaraknya, ini bobotnya, kos simpul akarnya, akar simpul 1 jadi kosnya itu lebih besar dari 1 per 2, 5 tambah 10, ditambah ini sisi-sisinya, 9 tambah 8, nah, sisinya dijumlahkan. Ini mencari kos simpul akar. ya Ini dia. Ini C ke B, 9 dengan 8, jadi pohonnya ini dia, ya, digambarkan dengan uh, kos simpul akar. Ini dibuatkan kos di sini, uang konstanta ya, untuk kos biaya ini, ya, simpul akarnya. Ini uh, pohon ruang status yang terbentuk untuk uh, jarak yang tadi, ya, yang 32 ini, dia yang didapat, ini 34,5, 32, 32 ini didapatkan gambar pohonnya. Pohon ruang status yang terbentuk. Oke, ini hasilnya ya. Jadi eh, kalau diperhatikan memang ini eh, harus dicoba ya, dicontoh soalkan, kemudian dilakukan eh, satu per satu setiap teori yang ini ya. Nah ini dia, jadi harus dicontohkan satu-satu ini, misalnya disolusi eh, setiap, eh, ini contoh permainannya, apakah itu personal ratu dengan nanti dicari dengan... Eh, BFS, TSP, yaitu dia kemudian dicari kosnya. Jadi, untuk branch and bone ini, ya, kita, kalau kita perhatikan, pembentukan pohon ruang status yang tadi dicontohkan dengan metode BFS, DFS, DLS, dan IDS ini merupakan kalau BFS solusi dengan minimum step, DFS lebih, lebih efisien, DLS-nya variasi, DFS. Ini dilakukan untuk setiap contoh-contoh uh, game ya atau permainan contoh yang tadi kita buatkan. Dari sini tahapannya untuk algoritma branch and bound itu adalah ini dia tadi masukkan simpul jika kosong tidak ada solusi stop. Jika key tidak kosong pilihan dari antrian simpul i e mempunyai ci paling kecil. Nah dilanjut jika simpul i e adalah simpul solusi berarti solusi sudah ditemukan. Itu tadi yang i e, ada di yang kurang i e, yang itu tadi ya contohnya. Oke, okay. bagaimana ini kita mau melakukan apa? Eh, tadi ini ini sekarang begini, bagaimana ini? Eh, okay lah ya. Bagaimana ini berkurang-berkurang. Harusnya kalau sini usah kita membuatkan zoom ya. Oke, okay, sekian kita lanjut di mana dia?